Assalamualaikum guys, selamat datang di channel aku. Nah, di video kali ini aku mau makan mie guys, mie levelnya dari Gacauan ya guys ya, Gacauan. Nah, ini aku ambil level berapa yang pedes itu loh guys. Itu level 4 guys, tapi bukan yang pedes banget itu, enggak ya, enggak kuat ya perutku ya guys. Karena ini 2 hari ini lagi mahnya itu enggak baik-baik saja guys, itu lambungnya itu ya guys ya. Jadi aku milih yang level segitu aja. Nah, minyak itu kayak gini guys. Guys, jadi minyak ini yang levelnya pedes ya. Lihat ini, aku paling suka itu sama itunya guys. Kalau mie Gacauan itu aku suka sama pangsitnya gitu guys. Nah, ini ada pangsit yang kecil-kecil ini. Kalau ini udah biasa ya. Nah, biasanya itu pangsitnya itu gede, tapi ini ternyata sekarang udah upgrade karena aku udah lama nggak beli. Jadi lebih kecil tapi dapat 2 gini guys. Lihat guys, semoga rasanya itu masih sama ya guys kalau pangsitnya ya guys ya. Yummy yummy yummy. Oke guys, aku mau langsung makan aja ya guys ya. Ini udah habis isa. Sebelum makan aku mau berdoa dulu guys. Aku minum sebentar guys ya. Ini pangsitnya itu bentuknya sekarang gini guys. Karena sariawanku belum sembuh jadi pedasnya itu nambah guys. Jadi mie Gacauan itu yang belum pernah makan, bagi yang belum pernah makan gitu, udah mie direbus terus kayak dikasih ayam yang lembut itu guys, sama ayamnya sedikit gitu, sama sambalnya menyesuaikan levelnya berapa banyak ya guys ya, gitu doang. Pedesnya nampol guys, pedesnya. Ini nih yang aku suka guys dari mie Gacauan. Pangsitnya itu bener-bener isinya itu ayam ya. Mantap banget. Jadi dia itu dalamnya itu benar-benar kayak itu loh guys, sosis Solo, ngerti gak guys? Jadi aku suka banget sama pangsitnya. Kalau mie-nya sih mie yang sangat-sangat simple itu guys, kayaknya sih gampang bikinnya. Ini aku belinya online ya di Shopee Food, harganya itu 15,5. Kalau dulu 14,5, sekarang 15,5. Kalau beli ke sana langsung belum pernah guys, karena selalu ramai banget parkirannya itu sampai penuh gitu. Jadi agak males mau ke sana, mending beli Gojek aja. Beli online aja maksudnya. Enak banget. Thank you.
ambil minum dulu guys. Jadi makannya itu belum bisa beli yang mahal-mahal itu guys, karena masih banyak kebutuhan guys. Lagi menabung guys. Aku lebih suka mie gacuan itu yang warnanya putih kayak gini ya guys ya. Kalau yang merah itu ada manisnya, kalau ini gurih, makanya aku suka. Manis deh, gurih, pedes. Tapi kalau yang merah, yang coklat maksudnya, yang coklat itu rasanya itu ada manisnya, manis pedes gitu. Jadi kurang cocok di aku guys. Di luar lagi ada penjual sate lewat guys. Jadi di sini satenya itu ngeri banget guys suaranya. Itu guys. Kalau kegigit isinya tuh enak banget guys. Pedasnya nampol. Oh.
Alhamdulillah guys, habis guys, kenyang banget. Ini kalau beli ke sana pastinya lebih murah ya daripada online ya, cuma ya sama aja apa kesananya bensinnya dan lain-lain ya guys. Ini harga 15,5 untuk onlinenya, kalau kesananya nggak tahu ya. Ya gitu guys, rasanya gurih pedas, simple gitulah guys, mie yang mie simple gitu guys. Kalau pangsitnya aku acungi jempol, enak banget, aku suka banget isiannya itu gurih banget guys. Alhamdulillah udah kenyang guys. Oke guys, sekian dulu video dari aku, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa like, subscribe, and share video aku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.